Cik Menteri, soalan tambahan yang kedua saya jemput yang berhormat Bukit Bintang. Terima kasih ya, Datuk Seri Speaker. Saya ingin bertanya yang berhormat Menteri. Golongan manakah yang mendapat manfaat geran pendanaan pinjaman kerana biasanya golongan ini yang tidak mendapat sokongan politik pemerintah akan ditepikan? Dan mengapakah pihak yang bertanggungjawab tidak memperhentikan kelakuan ini yang tidak keadilan kepada pemohon geran pendanaan ini? Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih, Muhammad Bukit Bintang. Muhammad cuba mengatakan bahawa bantuan-bantuan ini berdasarkan kepada sokongan politik. Itulah maksudnya, seperti mana yang dibangkitkan oleh Sungai Siput semalam. Sebenarnya begitu, Yang Berhormat, bahawa kerajaan yang adil ini dia adil. Tadi yang saya sebut, BIP ini hanya untuk Bumi Putera. Untuk bukan Bumi Putera juga ada skim kita. Dipanggil skim BAP, skim ini. Pun kita open. Boleh dapat geran juga. Itu yang pertama. Tidak ada beza Bumi Putera dengan Bukan Bumi Putera. Tapi untuk Bumi Putera ada skim, Bukan Bumi Putera juga ada skim. Dua skim ini. Terutama. Yang kedua, mengenai politik tak ada. Kita tak ada pun dalam borang itu sebut ahli politik daripada mana, tak ada. Kita hanya berdasarkan kepada kemampuan mereka sebagai seorang usahawan, dan dia dibuat penilaian. Bukan daripada latar belakang politik, tapi penilaian yang dibuat daripada kemampuan mereka dan juga bagaimana mereka menjalankan perniagaan. Sebab itu di dalam kita memberikan bantuan, saya lihat beribu yang sebut tadi, saya pun tak tahu. Dan ini orang mana-mana daripada parti, daripada mana-mana parti. Yang penting bagi kita untuk memajukan, membela nasib usahawan, ketepikan faham politik, tetapi mereka inilah yang harus kita bantu demi untuk membangunkan semula ekonomi negara kita yang terjejas ni. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.